Sagittarius, untuk konfirmasi kartunya, kita shuffle beberapa kartu pesan dari inner child kamu. Di sini ke Sagittarius, di sini diceritakan mungkin kamu tidak sempat meminta maaf atau mungkin kamu tidak sempat berbuat baik terhadap sosok yang kamu yang saya ceritakan tadi yang menyebab kamu merasa empty space, ada empty space dalam diri kamu sehingga kamu merasa kehilangan. Mungkin kamu belum sempat minta maaf atau belum pernah melihatnya atau belum sempat melakukan yang terbaik buat dia. Di sini pesan inner child kamu adalah kamu jangan menyalahkan diri kamu. Segala sesuatu yang sudah terjadi biarlah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah terulang. Sekarang kamu harus fokus terhadap diri kamu, memperbaiki diri kamu. Nah, buat kamu Sagittarius yang tertarik ingin ikut seminar online mengenai self healing, cara self healing dan bagaimana cara transformasi hidup atau manifestasi hidup, kamu bisa ikuti seminar online saya. Silahkan cek deskripsi box di bawah. Oke, kita lanjut. Ada kartu terakhir, ada The Tower. Di sini diceritakan jangan pernah menyalahkan diri kamu atas apa di luar kontrol kamu. Karena segala sesuatunya sudah diatur, segala sesuatunya memang harus terjadi. Yang sekarang harus kamu pikirkan adalah berbuat baik terhadap diri kamu sendiri dan berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kamu yang masih ada atau masih diberikan kesempatan untuk masih hidup di dekat kamu. Jangan sekali lagi, jangan pernah menyalahkan diri kamu. Ini bukan salah kamu, karena ini adalah masalah waktu dan ini adalah masalah takdir atau garis hidup seseorang yang di luar tanggung jawab kamu. Oke, Sagittarius, jika resonate, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Sagittarius.